tak simpulan. Halo, Bu Wina. Lagi di kafe Delik, Joko Delik. Yeah. Diundang sama temennya suami. Temannya suami atau teman sendiri? Temannya suami. Temannya suami kan berarti temannya sendiri juga. Ya kan karena suami kenal ya otomatis saya juga kenal. Iya. Nah ini temannya suami. Nah temannya. Nah, temannya namanya Mbak Wina ini artis. Artis. Nasional, penulis terkenal, novelis. Yang dengan karya-karyanya luar biasa. Biasa di luar. Biasa aja, dan beliaunya adalah orang yang humble. Humble alias sambel. Rendah hati. Ya. Humble, tadi Mbak Wina Bojonegoro ini dari Universitas Bojonegoro menjadi pembicara tentang Bojonegoro menulis. Jadi bagaimana, ada yang mau disampaikan tentang menulis itu gimana, So? Ya, jadi tadi itu kita bertiga, Mas Teguh, Mbak Susi, Mbak Wina, saya, itu memberikan ini aja, bukan tadi sempat salah judul ya. Unigoro itu memberi judul pelatihan menulis novel dan cerpen. Waduh, 3 jam bisa nulis novel berarti Dewangi Demit. Demit limo. Jadi kita tadi minta ganti ini apa? Backdrop. Kan 3 jam bersama 3 penulis, bersama 3 penulis. Nah, judul acaranya adalah Bojonegoro Menulis. Artinya, kita ini mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa yang konon mahasiswa itu adalah kaum intelektual muda. Jadi, ayolah menulis tulisan itu banyak ya. Ada fiksi, ada non-fiksi. Nah, tadi Mbak Susi memberikan wawasan tentang non-fiksi, saya fiksi, kemudian Mas Teguh tentang karya ilmiah. Jadi, kita bertiga hanya memberikan wawasan. Apa sih pentingnya menulis? Apa sih value yang kita dapat jika kita pandai menulis? Nah, ternyata, kesimpulan dari ketiga orang, tiga-tiganya itu adalah sepakat bahwa ketika kita mampu menulis itu bisa menaikkan nilai diri kita, value diri kita itu naik kalau kita punya kemampuan menulis apa saja, artikel, opini, laporan, bahkan buzzer pun perlu punya keahlian menulis. Gitu. Luar biasa, nanti dijelaskan sendiri ya, direnungkan, jangan langsung diprotes. Renungkan, endapkan dulu. Oke, terima kasih Mbak Wina. Sama-sama. Cantik. Mbak Wina cantik sekali loh. Aduh, udah dia lihat. Mbak Vita juga cantik ya kan? Iya.